A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah meneruskan kelas mengajar kita. Lepas dah datang gigi sakit. Apa gigi kau tak gigi ni? Dia tak jumpa lagi tak gigi. Lepas dia hilang sakit. Kebang tu tak gigi. Ha? Kebang tu kan tak gigi. Ha tu, tapi tak sedang cakap dengan dia. Nanti kan dia bising dia. Tak tahu kenapa hari tu sakit-sakit-sakit ni dia hilang lah. Baik, okay lah. Jadi kau tak tahu je. Sakit nanti boleh pergi balik. Baik. Itu kata akhir. Jadi Ustaz Asyik ganti kan. Yang saya ulang balik sikit lah apa-apa yang dia baca tu. Baik, hari tu dah kata akhir. Kita berhenti sampai apa hukum maitah, hukum bangkai. Yang kita terang berkenaan bangkai manusia dan sebagainya. Dan kita akhir bincang tu bahawa anak Adam ni, dia kata anak Adam, kecuali anak Adam, bangkai anak Adam, fa'innaha tahiratun. Anak Adam punya bangkai, bangkai lah, mayat lah, bangkai lah, bangkai tu bangkai lah kan. Fa'innaha tahiratun, dia adalah suci. Liqaulihi ta'ala, kena firman Allah ta'ala, walaqad karramna bani Adam, sehingga kami telah muliakan anak Adam. Al-Isra 70. Ayat ni juga adalah dalil bahawa bangkai anak Adam haram makan. Tak boleh disamakan dengan binatang yang lain. Binatang yang haram mati, kita lapar, kita boleh gigit makan, kita boleh apa masak makan. Babi sekalipun, anjing ke, apa saja yang haram, boleh kita ambil dan pakai dan makan dan gunakan. Tapi anak Adam macam kisah yang tuan timbulkan tajuk, kalau sekiranya berada di kawasan apa, kawasan kutub utara ke, hanyut di pantai ke, hanyut di pantai ke apa, pergi ke tempat-tempat yang kita panggil apa, tak ada makanan langsung, kebuluran dah, dah macam desperately kan. Dia kan orang kata ada pendapat kata boleh makan manusia, alasan dia salah. Pendapat kata boleh salah sebab alasan dia kata untuk meneruskan nyawa kita, sebab kalau kepada benda lain dicipta untuk kita, ya, tapi apa manusia yang sama setaraf dengan kita, tak boleh. Memang Allah kata huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah cipta untuk kamu apa yang kumi semua sekali untuk kamu pakai, macam besi sekian, kayu, binatang sebagainya. Tapi tidak manusia yang sama seperti kamu. Mana kita untuk kita makan manusia juga tak boleh. Sebab Nabi apa disebut dalam Musnad Ahmad lafaz, datang Nabi Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan, dia kata Nabi melarang daripada apa mencacatkan mayat sebagainya. Nabi kata kasrul azim mayyiti ka kasri hayya, mematahkan tulang mayat ketika telah mati sama seperti mata ketika hidup. In dosa dia, dosa dia sama seperti orang hidup. Kita patahkan mayat, tulang mayat. Lepas tu kenapa dalam konteks apa kita otopsi kan hanya perlu saja. Kalau terpaksa buat untuk tahu penjenayah dan sebagainya, ya. Kalau jika tidak saja buat, jangan gatal. Memang berdosa. Itu yang berkait rapat, berkait lah tajuk dengan masalah apa, ambil organ dan sebagainya, panjang lebar kita bincang tu. Saya pernah sekali saya sebut tajuk ni. Lepas tu kemudian datang makcik tu. Dia kata dia bagi anak dia satu pinggang dia. Dia lah, tapi kebetulan wujud time ngajar tu dia tak dengar. Dia kata macam tu. Tapi kalau kita kata macam pada asas, para ulama banyak yang tak setuju dengan perbuatan apa inilah apa derma organ. Bahkan zaman sekarang ni derma organ tadi bila disah, divalidkan, kata boleh atau digalakkan, ia membawa kepada masalah perdagangan anggota organ. Pasaran gelap. Orang mula tangkap orang untuk colik, curi buah pinggang, curi sekian sebagainya. Pasal dia legal, masalah kertas paperwork boleh-boleh ke? Kertas untuk bawa organ tadi boleh reka. Yaman dia jadi kes apa, pelajar universiti Sana'a dia jadi kes banyak. Bukan ni jadi kes dahsyat lah, tapi orang tu dikambing hitamkan lah berkait dengan kes pelacuran, pelacur kelas atasan dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar daripada luar negara yang apa bangsa Iraq ni sekian sebagainya, hilang cari kan. Lepas tu jumpa dekat lab dekat apa di Sana'a, yang apa bahagian apa kuliah perubatan dia, ada seorang caretaker lah, penjaga apa makmal sebagainya, orang Nigeria. Dia punya apa dia punya nationality dia Sudan, kaum Sudan, dia orang Nigeria. Dan dia lah yang tukang buat kerja mana-mana yang tak ni, dia pergi ambil
perempuan tu bunuh, kemudian ambil organ, ambil apa tu, asidkan badan, tak jumpa lah. Organ keluar lah, keluar ke airport. Dia dapat tahulah, dia dapat tahu yang organ tu dihantar keluar negara. Jual-jual organ. Ha, jadi benda tu start kita legalize masalah tu. Dan memang sebenarnya orang yang dapat organ manusia yang lain, dia sebenarnya tak boleh pun pakai organ tu lama. Dan bahkan di samping dia dapat organ tersebut, dia kena ambil anti-rejection. Mana suntikan anti-reject, supaya badan dia tak reject organ tersebut. Dan benda tu membawa kepada dia punya badan boleh terima penyakit baru. Bukannya dia lepas dia penyakit, tak. Badan dia akan adapt dengan penyakit baru. Sebab badan tak boleh reject. Dia tak boleh reject, dia akan bertambah penyakit. Dan yang ketiga yang boleh buat ni, orang kaya je, orang miskin tak ada pun. Untuk pemindahan organ dan sebagainya, orang kaya je lah, orang miskin ada. Jadi benda ni macam-macam, banyak orang kata ialah sifat mulia lah apa sebagainya. Tapi semua tu untuk prolong orang kaya je. Bukan, dan bahkan benda tu bukan hak kita untuk pergi sekah kat orang sepatutnya. Sekarang ni macam senyap sikit. Hari tu macam kuat sikit kempen kan. Sekarang senyap sikit. Sebab memang nampak dapat apa, dapat dilihat bahawa dengan galakkan demo organ dipindahkan organ tadi, banyak jadi kes penjualan organ sebenarnya. Penjualan organ banyak sekarang ni. Culik. Orang dewasa pun kalau orang ajak naik kereta jangan masuk. Yang angkat diikat ni dia bawa ke lari, bawa pinggang. Bawa pinggang potong, bawa keluar. Bukan kisah seorang-seorang, ramai kisah ni. Tak sedar diri curi organ, curi buah pinggang. Yang banyak buah pinggang lah, yang paling cepat. Yang lain-lain payah sikit, hati pun jejeh darah ni. China RM60,000 kan nilai dia. Dulu anak kita kecil masuk longkang, keluar longkang tak ada siapa kacau. Sekarang ni hilang kan. Allahuakbar. Tapi tak, tak. Kemuliaan anak Adam, malaikat orang Adam, jadi jasad dia tidak sama seperti bangkai yang lain. Kalau binatang lain kita lekunyah, gigit sebagainya, manusia tak boleh. Bahkan main patahkan tulang dia ketika mati sama macam patah ketika hidup, dosa dia. Apa lagi nak makan? Apa lagi nak makan? Yang darah dia tak pernah halal untuk dimakan pun. Kita kata berjadis dengan sebab itu tak boleh. Sebab so, manusia ni makan manusia lain. Wa qawli takrim alla yuhkama binajasatihi bil mauti. Dan di antara ketentuan tajuk bagi pemuliaan bahawa tidak dihukumkan kenajisannya dengan kematian. Makhluk lain mati je najis. Tanpa sembelihan mati dia najis. Ikan taklah, ikan yang kena sama Nabi SAW. Okay. Yang lain manusia ni macam tu juga tak boleh. Sawa'un muslimu al-muslimu wa ghairu sawa'un al-muslimu sawa'un muslimi wa ghairihi. Sama saja muslim ataupun selain muslim. Sama je, kafir sekalipun sama. Tapi ingat, dalam masalah kita kata mayat dia tak bangkai, tapi lendir, nanah, darah yang keluar daripada badan dia tadi, lendir-lendir yang busuk tu tetap najis. Jangan kata dia bangkai mayat tu, ya. Tapi macam kalau katakan dia luka, kemudian dah mengalir apa, nanah kan. Nanah tadi tetap najis. Apa yang asal najis tu kekal kan? Kekal najis. Dia punya apa, kencing dia, tahi dia tetap najis. Tapi yang tak najis jasad dia. Jasad dia ni, jasad dia tu tak kira sebagai najis. Tak ada macam kita pegang terus sekian. Tapi kalau terpegang ada nanah dan sebagainya, kena basuh lah. Tak ada kita macam, tapi tak najis. Kan dia kena hidupkan dia najis juga benda tu. Lendir tadi anggap sebagai najis. Dia kata wa amma qauluhu ta'ala, ada firman Allah Ta'ala. Ha, ini surah Taubah ayat 28. Ha, ini dalil bagi pihak yang mengatakan bahawa ayat surah berkenaan dengan tajuk apa harap apa arak hari tu yang kita bincangkan. Dia kata itu pun sama jugalah, najis dia bukan najis hukmi, najis bukan najis aini, dia adalah najis dari segi simbolik. Ya, macam innamal musyrikuuna najasun, ayat surah Taubah ayat 28. Jadi mana ketika lepas penaklukan Makkah, lepas Fathul Makkah, Allah Ta'ala turunkan ayat pada tahun tahun berkenaan, Allah Ta'ala turunkan ayat yang kan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, innamal musyrikun najasun, orang musyrik itu adalah najis. Ni sin tambah lebih ni, najasun, najas ya. Fala yaqrabul masjidil haram, maka jangan mereka dekati masjidil haram, ba'da amih hadza, sudah tahun mereka ini. Wa in khiftum ailatan, kalau kamu bimbangkan akan kefakiran. Sebab orang-orang musyrik ni kadang-kadang luar dia orang bawa barang dagangan. Seorang so, orang Islam mula bimbang kalau orang tak boleh masuk, maka barang dagangan tak ada. Barang dagangan tak ada, miskinlah kita. Ekonomi akan merundun. Maka Allah Ta'ala kata, wa in khiftum ailatan, kalau kamu bimbangkan akan kemiskinan. Fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a. Maka Allah Ta'ala akan kaya kamu daripada kelebihannya jika dia inginkan. Jangan kamu sangkakan macam tu. Jadi Allah Ta'ala memang suruh sekat. Dan ini adalah dalil bahawa diorang tak boleh masuk tanah haram. Tanah haram tak dibenarkan masuk orang-orang musyrik, orang kafir. Ini dalil dia.
Dan mana masalah bukan tak bukan di dia, dia tak boleh masuk kerana kerana magic. Maksudnya kamu jangan bagi masuk. Sebagai penguasa Mekah tak boleh benarkan mereka masuk. Tak benarkan mereka masuk. Sebab ini ini masalah pertama. Okey. Maka dia kata fal murad najasatul i'tiqad. Maka ini dimaksud kat sini adalah kenajisan seperti akidah. Awish nabihim kan najas atau jauhilah mereka seperti najis. Jangan dekat yang bagi mereka dekat. Bukan mereka najis. Tapi mereka ni kita jauhi. Yang duduk dekat bahayanya akan mereka ni akan mendatangkan dengan pemahaman yang salah, ajak kita kufur balik dan sebagainya. La najasatul abdan, la najasatul abdan, bukannya najis badan. Walau kan najisan la aujabana ala ghasil, dia kata walau kan najasan la aujabana ala ghasilihi ghusl ma asabahu. Dan jika sekiranya dia najis kan dia, dia akan wajib ke atas orang yang memandikan mayat, memandikan mayat eh, untuk mandi apa, membasuh apa yang kena pada diri dia daripada daripada mayat tersebut. Kan air itu percik balik anggap najis jugalah. Itu tak ada, tak disuruh macam tu. Bahkan bahkan khabar ni apa, khabar datang adalah apa, untuk galakkan saja mandi sunat bagi orang yang mandikan jenazah, digalakkan untuk dia mandi, ya. Wa amal khabarul hakim, ada pun khabar hakim. Okey. La tunajisu mautakum fa innal muslima la yanjisuhu la yanjisu syai'an hayyan wala maita. Dia kata tidak, jangan kamu najiskan akan mati kamu kerana muslim tidak najis, tak kira hidup atau mati. Dia kata riwayat sebut daripada Hakim Mustadrak dan Daruqutni. Dia kata fajariun ala ghalibi. Dia masih jalankan atas ghalib. Maksud dia disebut kat situ muslim, tapi maksud dia semua nak semua mayat. Ni pasal dia nak dalilkan berkenaan semua mayat. Dalam dalam hadis yang lain yang sahih datang daripada al-Muslim layan juz. Bila nak bilakan para sahabat macam kisah tu Abu Hurairah anhu, kan dia nampak Nabi, dia lari. Lepas tu datang mandi, datang balik jumpa Nabi SAW. Itu hadis yang sahih. Kan Nabi kata mukmin layan juz, subhanallah, mukmin tidak najis. Dia kata maksud dia untuk jumpa, duduk dan sebagainya. Ha, mati hidup tidak, mati pun tidak. Cuma apa-apa yang keluar dari badan, lendir dan sebagainya, yang busuk, maka ia tetap kena basuh. Tadi kita kata macam tak dibersihkan. Walianahu law tanajasa bil mauti lakana najisul ain kasairil maitat. Kerana sungguhnya dia manusia tu kalau dia macam dia najis seperti dengan kematian saja, maka dia menjadi najis ain seperti semua mayat bangkai-bangkai lain. Walau apa dia kata, walau kana kadzalika, kalau dia jadi macam tu, maksud dia jadi najis ain. Macam contoh macam kucing mati, bangkai dia. Baik jadi najis ain. Basuh mana pun takkan takkan hilang najis dia. Ha, kalau kita manusia ni jadi najis ain, lam yu'mar bi waslihi kasail ayan najasat najasah. Ha, tidak akan diperintahkan untuk dibasuh ia, dimandikan dia seperti semua benda-benda najis. Benda najis tak dibasuh dah. Pada binat bangkai itu kulit je kita buangkan lemak dia dan kita boleh pakai. Tapi untuk kita terbahagian lain, daging tu basuh, basuh tujuh kuala pun takkan bersih. Dan najis ain. Tapi manusia ni disuruh bersihkan, walaupun kalaulah najis. Dia ada kat situ ada konflik lah berkenaan pengertian. Itu maksud kenapa dia kata tak najis. Tapi balik pada asal, lendir yang patut najis, air kencing, dia tetap najis lah. Dia pun jasad tu tidak dianggap sebagai najis. Tidak dianggap sebagai najis. Ya? Maksud dia diuruskan sebagainya dan bukan dikira sebagai najis. Fa'inkilak. Jika dikatakan laukana tahiran la yu'mar bi ghuslihi kasair al-ayyad tahirah, dia kata kalau ia suci, kan kenapa tidaklah diperintahkan untuk mandikan dia seperti semua benda-benda yang suci. Ujiba, dijawab bi annahu uhida ghuslu tahiri, telah dibiasakan, telah dijalankan pembasuhan yang bersih kita. Kita junub, mandi kan bersih, tapi kita tetap kena mandi. Sebab benda tu bukan semestinya berkaitan dengan tajuk masalah najis. Okey. Bi dalil muhadis, dengan dalil orang yang hadas. Bi khilafi najis ain, dia bertentangan dengan najis ain. Najis ain basuh mana pun takkan suci. Adapun manusia tu lepas dia mandi, walaupun dia asal tak boleh solat sebagainya, dia anggap hadas. Lepas dia mandi, hilanglah halangan. Menunjukkan bahawa hilang kedudukan dia daripada berhadas kepada tidak hadas. Itu juga mayat tadi tidak dikira sebagai masalah tu. Cuma pembasuhan mayat tadi, ia bukanlah untuk masalah apa, pembersihan daripada hadas. Ha, kena faham. Sebab kes dia nanti orang tiba tajuk, tak boleh cium lah, tak boleh apalah, tak boleh inilah kan, tak boleh apa, sentuh lah. Nanti bukan suami isteri dah kan, bukan suami isteri dah, jangan sentuh, jangan cium. Apa benda tak tahu. Kadang-kadang orang Melayu kita ni tambah-tambah. Dalam mazhab Syafi'i pun tak ada benda tu.
Kita punya kau-kau lagi. Kalau Imam Syafi'i hidup lagi, terkejut dengar. Hebatnya kan orang Melayu ni. Pelik, benda tak ada pun, tak ada kaitan pun. Dia kata, kalau tu, jangan cium nanti batal wuduk. Siapa batal wuduk? Mayat dia batal wuduk. Mayat dia batal wuduk, bila nak solat apa? Dia dah habis dah hukum. Dah habis dah hukum dah. Apa pelik tu? Tapi ni masalah yang timbul. Baik. Al-Qawlu fin najasatil mughallazati wa izalatiha. Kata-kata atau pendapat mengenai najis mughallazah dan juga penghilangannya. Baik. Yuksalul ina, dibasuh bekas. Waqulu jamidin, dan semua benda yang beku. Tak kira apa saja, remote control ke, kasut ke apa sebagainya. Walau mu'addan min saidin, sekalipun yang digigit daripada binatang buruan. Ini tambahan sebenarnya dalam konteks tu, binatang buruan kalau digigit, nanti kita bersaid, bahagian mana anjing tu gigit, anjing buruan kita gigit, kita potong bagi dia. Kita tak ada masa basuh-basuh masak, kita buat kerja tu. Kita potong, at least bagi dia sikit ruang sebut itu yang terbiasa dibuat oleh para sahabat dan sebagainya. Dia guna tu macam tu. Jadi para ulama kata macam tu, potong bagi dia, tak basuh dah. Tak ada basuh apa, samak dulu, gonyoh dulu dengan tanah, lepas tu masuk dalam gulai, tak ada. Tak ada buat yang tu. Bahagian digigit oleh binatang buruan. Tapi dia kata kat sinilah, mungkin kau nak makan sangat, dia kata sini. Sekalipun digigit daripada binatang buruan, au ghairihi ataupun selainnya. Okey. Wujuban, dibasuh secara wajib, dia kata. Min wuluri, daripada jilatan. Kullin min al-kalbi wal khinzir, setiap satu daripada anjing dan juga babi. Walaupun sebenarnya ikut dalil yang datang hanya anjing saja. Babi ini ikutan kepada anjing. Alasan dalam mazhab Syafi'i kerana kalau anjing itu najis, babi lagi najis. Babi lagi teruk. Sebab kalau ikut dalam Quran Karim dan surah Al-Maidah ayat 145, memang Allah sebut fa innahu rijs kan. Aulah makhinzir, atau daging babi, kerana ia adalah najis, disebut. Adapun berkenaan dengan anjing tak disebut oleh Nabi secara direct. Cuma macam kita kata dalam mazhab Syafi'i, dia orang ambil dalil hadis sahih Muslim ni yang lafaz dia datang tahuru ina ahadikum, penyucian bekas orang kamu. Dan penyucian tu hanya berlaku daripada najis. Lafaz tahur, penyucian bekas orang kamu bila menjilat padanya anjing dan dibasuh 7 kali dan satu kali dengan air tanah. So, jadi bila sebut yang tu, kita faham bahawa okay, itu istidlal mazhab Syafi'i bukan itu. Tapi babi ikut sekali tidak? Sebenarnya tak ikut. Cuma kita kata apa, dalam mazhab Syafi'i masyarakat Malaysia ni, kita mazhab Syafi'i, kita kena faham itu yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, walaupun jumhur para ulama tidak mengatakan sedemikian rupa. Babi itu kotor, babi itu najis, tapi tidaklah dimestikan dia mesti macam anjing. Macam tahi lah. Tak perlu sertu sebenarnya. Okey. Baik. Sepatutnya. Tapi orang kisah ni kejap depan sikit. Wa faru ahdi ma, ataupun cabang dia pagi kedua-duanya, anjing atau babi tadi. Wa kadza bi mulaqati syai'in min ajza'i kulli min huma. Demikian juga dengan bersentuhan sesuatu daripada juzuk bahagian badan setiap satu daripada anjing tadi. Tadi sebut jilatan kan, dari kena jilatan ataupun bersentuh kata. Sa'un fi dhalika lu'abuhu. Tak kira sama ada pada berkenaan adalah air liur dia, bauluhu dan juga air kencing dia, wasairu rutubatihi ataupun semua apa basah dan lembapan-lembapan badan anjing berkenaan atau binatang tu. Wa ajza'ihi, dan bahagian badannya yang kering, idza laqat ratba, jika dia bertembung dengan yang basah. Sebab tak Syafi'i letakkan pasal kait basah tadi sebab Nabi tujukan kepada jilatan. Nabi sebut jilatan. Sebab tu kenapa dalam mazhab Syafi'i dia bincang tajuk kering ke basah. Kering atau basah. Ha, kalau basah tadi, kalau kering, kalau bertemu dengan basah, maka bau jadi. Kalau kering dengan kering, tak ada masalah. Kering-kering tak ada masalah. Itu asas. Berdasar kepada Nabi sebut jilatan. Nabi tak sebut berkenaan dengan yang lain. Okay, dan memang kita terangkan dahulu bahawa anjing ni dibela oleh para sahabat radhiallahu ta'ala anhum. Ada bahkan satu peringkat dulu, mereka dalam rumah Nabi pun ada anjing. Tapi lepas daripada satu peringkat, Nabi SAW tidak benarkan lagi benda tersebut berlaku. Dan memang para sahabat bahkan pernah sekali itu mereka bunuh anjing dengan banyaknya, diarahkan, kemudian mereka bunuh, kemudian Nabi suruh berhenti. So jadi apa kita kata, benda tersebut dibuat dan ditinggalkan, pernah ada, lepas itu tak ada lagi. So lepas daripada arahan tersebut, lepas Nabi sabdakan, tidak ada seorang pun para sahabat boleh anjing masuk dalam rumah. Walaupun dengan fatwa-fatwa para ulama bahaskan dengan dalam fatwa ataupun dalam perbincangan, ia untuk masalah possibility ataupun keadaan dan sebagainya, bukan untuk bahaskan meh bila anjing. Kadang-kadang orang kita tak faham bab ni kan. Dia perbahasan tadi tu, dorang buat andaian-andaian untuk pemahaman sahaja, bukan untuk ajak orang bela anjing. Maka kita kata dalil hadis Nabi SAW
berkenaan dengan barang siapa membeli anjing bukan kena tanaman, bukan kena ternakan, bukan kena berburu, maka hilang pahala besar berkait Uhud setiap hari. Itu madai untuk sekat seorang daripada bela. Masalah najis tak najis, pinjang tajuk lain. Dan bincang najis tak najis, Malik kata tak najis, tajuk lain. Yang kita bincangkan, hadis Nabi kata apa? Berkenaan bela anjing bukan kerana tanaman, ternakan atau berburu. Ha, jawapan yang tak boleh, dia tak dosa bela lah. Jangan panjangkan cerita masalah, tapi anjing ni kau dah di-inject dengan antibiotik, inject dengan apa? Dengan apa? Dengan vaksin dan sebagainya, maka dia lebih bersih daripada kucing. Ada orangnya tu. Dia nak lawan juga. Ha, ini masalah yang timbul. Dia tak reti untuk patuh. Syariat datang untuk dipatuhi, bukan untuk dipersoalkan. Kita kata pasal anda tak ada keperluan di situ. Sebab tu Nabi tak pernah gunakan anjing untuk jaga amal sedekah. Baik. Dia kata, dan dia kata basuh secara, basuh tadi, bima'in dengan air. Bima'in, tahurin, yang menyucikan, bersifat menyucikan. Ma'in tahur, eh. Kan tuhur, tuhur. Tuhur, tuhur tu perbuatan bersuci. Tahur, menyuci, bersifat menyucikan. Okey. Jadi, tahur, ihdahunna dan salah satu basuhan tersebut, fi ghairi ardi turabiyah, pada bukan tanah, pada bukan tempat tanah yang apa bumi yang bertanah, lantai yang bertanah, pada bukan lantai yang bertanah, lantai macam ni, lantai yang biasa simen sebagainya, atau ada bata, batu sebagainya, atau tapi kalau lantai tanah tak, pada bukan lantai yang tanah, dia kata dia disuruh basuh salah satu di antaranya bi turabin, dengan turab, dengan tanah. Bila sebut tanah tadi maksudnya air bertanah, okay? Macam kafur, bi kafurin, mana dengan kafur, mana air kapur. Bukan kapur tu gonyoh je nak basuh je ni. Kita gunakan air kapur tadi, kapur barus. Dia kata, dia kata bitura bin tahurin, dengan tanah yang apa yang bersifat menyucikan juga. Ya umum mahalin najasati, yang meliputi kepada tempat najis. Bi an yakuna qadran, dengan dan kadar dia, dengan kadar tanah tadi, kadar air tanah tadi lah, dengan kadar yang yakdurul ma, yang akan mengeruhkan air. Kalau sikit setitik je tak ada apalah. Dia kadar tadi air yang kita campur tanah tadi jadi keruh. Yasilu biwasitatihi ila jami' ajza'il mahal, yang akan sampai melalui air tersebut kepada semua bahagian-bahagian tempat yang kita nak sucikan. Walabudda min masjid bil ma', dan mesti dicampurkan air tersebut dengan tanah tersebut dengan air. Imma qabla wadhihima, sama ada sebelum diletakkan air dengan tanah tadi, alal mahal au ba'dahu, ataupun sudah dia. Sama ada campur tadi, sama ada sebelum letak atau selepas letak. Saya sempat letak dengan sedia, letak tanah, lepas tu kita ambil air, kita ratakan air tersebut dekat tempat gunaan. Campuran tadi tak semestinya letak dalam bekas je. Ada orang pancuh dalam baldi, baru siram. Jadi saya kesian tengok kadang orang pergi siram apa, bersihkan tayar kereta sebagainya kerana sekian. Sebab sebenarnya yang tu tajuk lain. Ha, tak perlu ada nak masuk sama. Kereta kau tak sama lagi. Jadi tak apa lagi, yang kes Ustaz Yunus kelakar. Apa cerita? Anak dia sekali, anak dia. Tak tahu anak dia jalan kat mana kan, kecil kan. Lepas tu dia bagi dia, anak dia jalan pakai slipper. Pun anak dia tiap anjing. Lepas tu dia masuk dalam kereta, peh. Lepas tu dia tengok habis tu si. Lepas tu habis lah, bersih lah. Dia sama habis ni. Kursi tu. Buat turun cabut kursi tu, dia ni. Dia ni, Ustaz Yunus, guna kali terkena. Jadi masa dia memang ni lah, kita kata apa. Najis tersebut kan, kita panggil apa, cara membersihkan tanah tadi memang diarahkan. Ini kepatuhan kita kepada dalil. Bukan masalah nak bahaskan kenapa tu panjang lebar. Sangat jauh kan, kita tak perlu bincangkan. Tak ambudi kan. Kenapa 7, kenapa tak 9, kenapa tak sekian kan. Bahkan kadang-kadang persoalan untuk tambah banyak lagi ni kepada mazhab Syafi'i, kadang orang-orang mazhab Syafi'i yang core babi kena juga. Kita kata patut babi lagi teruk. Babi basuh lagi banyak. Ada anjing lah. Anjing 7. Babi bagi 9 ke 12 ke 13 ke 15 je. Tak ada pun tak boleh. Dia tak gunakan sama dengan anjing. Sebab dia tak ada panduan lain. Tak boleh melepasi batasan syarak. So, dia orang jaga bab tu. Dia ikutkan kepada cara anjing saja. 7 kali, 1 kali air tanah. Okay. Jadi tak kira sama ada dicampurkan dengan air tadi ketika sebelum kita curah ataupun lepas kita letak. Meletak tanah dulu, kemudian kita ambil air, kita gonyoh kat situ. Itu pun dikira basuh dengan tanah juga. Ya. Yeah? Dia kata okey, bi'an wa yudha'a walau murattabain. Sekalipun diletakkan kedua-duanya ikut turutan. Mana ni dulu ke, ni dulu ke? Mana tak kira letak air dulu ke, patut tanah dulu ke, patut gonyoh ataupun tanah dulu ke, air dulu ke? Gonyoh tak masalah. Summa yumzaja qabla al-ghusli.
Kemudian kedua-dua dicampurkan sebelum dibasuh. Wa in kana al mahal ratba, sekali pun tempat tu basah, sekali basah tetap juga kita akan basuh lagi. Dia kata idh tahuru alwaridi alal mahal, kerana yang suci itu datang kepada tempat. Dia dalam bahasa Syafi'i ini dia ada yang bila air itu datang kepada tempat najis dia akan hilang. Tapi kalau kena najis masuk ke air, dia akan najis. Dia ada masalah siapa datang kat siapa. Air mungkin sikit. Kan air tu sikit. Dia simbah dekat najis tadi, hilang. Tak apa. Tapi kalau air sikit tadi, najis masuk. Kena je. Faham? Ha, ini konteks yang di perbahasan yang sikit kadang luar biasa. Luar biasa maksud dia pasal dorang mungkin ada idea. Air tu jumlah sama. Secebuk awak ambil air kan, awak gunakan dekat tangan, kena najis kan, awak buat macam tu, secebuk tempat ni bersih, dikira telah bersih. Walaupun ada, kalau kita dekat sini kan, tapi air tu sikit je. Tapi sebaliknya, kalau awak ambil tangan awak letak dekat dalam dalam cebuk tu, awak ambil tangan awak yang najis, dia celup dalam tu, air tu najis terus, automatik je najis. Faham tak? So diorang kat sini dalam pembahasan Mahal Syafi'i, dia ada tiga tajuk. Mana datang kepada apa? Mana datang ke mana? Mana yang air mencucikan tadi datang ke tempat? So dia menyucikan. Tapi kalau air mencucikan tadi didatangi ke najis ke dalam dia, dia jadi najis. Air datang ke tempat. Jadi kat situ dia kata idh tahur al-waridi al-mahal, kerana dia yang bersifat menyucikan yang datang kepada tempat. So tak apa, tak ada masalah, dia kata. Okay. Dia kata, dan dia kata maka kerana idh tahur al-waridi al-mahal baqin, dia tak ada titik situ. Kerana yang suci, bersifat menyucikan yang datang kepada tempat ini yang kotor tu kekal di atas kecucian dia. Khilafan lil isnawi fi ishtiratil masjid qabla al-wada'i 'ala al-mahal. Dia bercanggahan pendapat ni, kata tak kira tanah tadi kita campur dengan air sebelum atau selepas, tak ada masalah. Tapi al-isnawi, salah seorang ulama Syafi'i, dia meletakkan syarat bahawa campur tu mesti sebelum letak dekat tempat yang kita nak basuh. Campur dulu dalam tempat baru kita ni. Tak boleh campur dekat atas tempat. Ha, dia kata. Ha. Qabla al-imah, dia kata, wal aslu fi dhalika qauluhu sallam, dan asal pada perkara berkenaan yang kita sibuk berkenaan dengan sertu ni ialah qauluhu sallam, sabda baginda sallam, idza walaqal kalbu fi ina yahadikum, bila menjilat anjing pada bekas orang kamu, faghsiluhu sab'a marratin, maka basuhlah ia 7 kali. Ulahunna bi turab, yang pertamanya dengan tanah. Pertamanya dengan tanah. Rawah Muslimun, diriwayatkan hadis oleh Muslim. Wa fi riwayatin lahu afiruhu thaminata bi turab, dan lumurkanlah ia pada kali yang ke-8 dengan tanah. Ini yang tadi sebut awal, ini sebut akhir kan, yang ke-8. Ai bi ayyu sahiba sabi'a bi ayyu sahiba bi ayyu sahiba sabi'ata sabi'atu kama fi riwayah, dengan bahawa apa sabi'ata, dengan bahawa ia bergandingan, mana pembasuhan tu bergandingan dengan yang ke-7. Dapat tanah tu yang ke-7. Okay. Lumurkan tanah pada kali ke-8 ini, yang tu yang ke-7 tu lepas 7 ada kama fi riwayati Abi Daud, macam yang disebut dalam riwayat Abu Daud, asabi'atu biturab, asabi'ata biturab, yang ke-7 dengan tanah. Okey, wa fi riwayatin sahahu at-Tirmizi, dalam riwayat yang disahihkan oleh Tirmizi, ulahunna aw akhiruhunna biturab, awal dia atau akhirnya dengan tanah. Wa baina riwayatai Muslim ta'arud, dan di antara dua riwayat Muslim tadi, okay, wa baina riwayatai Muslim ada ta'arud, dua riwayat tadi ada ta'arud, ada pertentangan, pertembungan. Dan Muslim juga dua riwayat tadi. Jadi dia kata ada pertentangan. Dia kata fi mahalli turab, dia berkenaan dengan bilakah tempat tanah tadi, awal ke akhir. Fa yatasaqatan fi ta'yinil mahalli, maka gugurlah ia, dulu gugur. Maksudnya gugur dah dalil tadi dalam penentuan kedudukan dia. Ini cara yang kita sebut dulu, bila dalil tadi dia ta'arud sebagainya, dia tak jadi istidlal. Jadi idza tatarakal ihtimal saqata al-istidlal, bila ada saja kebarangkalian, ni kebarangkalian, ni kebarangkalian, maka jatuh pendalilan dengannya. Macam kes masalah dua kolah kan, kes kenapa dua kolah ni tak dapat confirmkan hadis sahih, tapi kerana tak ada datang dalil penentuan, orang tak tahu mana satu, maka ta'adzur anil amal panggil satu marhalah. Tapi sebenarnya marhalah tu Nabi tak pernah sebut. Ikut daripada Sahih Bukhari, lafaz yang Nabi gunakan sehari semalam, 3 hari 3 malam Nabi sebutnya tu. Musafir tu Nabi sebut dengan masa. Cuma
cuma yang disebut tu apa, hanya Ibn Umar dan Ibn Abbas mereka berbuka dan juga mereka apa, mereka berbuka dan mereka apa mengqasarkan solat pada 4 bari 16 farsah atau 48 batu. Itu yang menjadi dalil kepada kepada para ulama, itu yang paling tepat sebab perbuatan para sahabat tadi mengisi ruang. Adapun dua qullah tu Ibn Juraij dia tabi'in, dia jauh sikit daripada tu, jadi banyak orang tak pegang pendapat tersebut walaupun dia berikan 500 kati Baghdad tu adalah di antara paling kuat, dia kata kadar dua qullah tu. So, jadi kalau ikut kepada Nabi tak tetapkan marhalah tu, sebenarnya perjalanan, maksud dia unta jalan berhenti satu, yang jalan balik dua, maksud dia jalan sampai letih rehat. Apa tu untuk muda tak sama tu, patut musim panas musim sejuk tak sama. Sebab tu para ulama kata dekat situ tak dapat kita nak tentukan kadar yang betul. Maka sebab itu balik pada uruf, kebiasaan dan sebagainya, tapi paling tepat ambil yang perbuatan para sahabat tadi. Yang kita kata dia buat benda tu. Jadi dekat sini disebut bila dia kata dalam hadis ni datang ada pertentangan berkenaan kedudukan, ada kata awal, ada kata akhir. Maka dia kata fa tasaqatan fi ta'yinin mahal, maka kedua-duanya gugur dalam menentukan kedudukan. Okay. Dia maksud yang dia kata tu. La hajata ilaihi li'anna al-ulama, okay, dia kata maksud mutaradifan. Maksud dia kata sini, dia kata nak terfahamkan bahawa di sini dia menggunakan kaedah dalil tadi akan tidak jadi apa wajib untuk tentukan. Maksud dia kita buat mana-mana pun betul. Dia kata wa iktafi biwujudihi. Maka dimaksudkan dari situ kita faham memadai dengan wujudnya air tanah tadi atau tanah tadi bersama dengan air fi wahidatin, pada salah satu min sab'i, daripada yang tujuh, tak kira duduk tengah ke awal ke akhir tak kisah. Sebab kerana apa, lafaz tu datang tak menentukan berkenaan dengan kedudukan dia. So kita nak tentukan, kita nak fixkan satu, kalau dah satu dalil saja, kalau datang dua tiga dalil, maka maksud dia tempat tu di mana saya berada tak masalah. Macam kes tangan lah, ada kata Nabi pegang macam ni, ada juga kata Nabi pegang macam ni, duduk macam ni. So mana-mana kedudukan tak ada masalah. Tangan ada kata macam ni, ada kata macam ni. So mana kedudukan tak ada masalah. Di cara kita tak boleh nak gunakan dalil ni untuk keluarkan orang daripada sunnah. Kau tak sunnah tu, kalau sunnah macam ni je. Oh sunnah. Dia ingat Ustaz Yunus, dia bawa apa? Dia bawa Ustaz Tudin, dia budak daripada serambut dan sebagainya pergi, lepas daripada Al-Qadim pergi apa, pergi ke daurah sekali tu. So pergi di orang tengok syekh, lamba je, Allahu Akbar, tak ada masalah, tak ada mesti macam tu, tak ada pun, rasa je. Jadi budak-budak macam, faham, jadi maksud dia tak ada masalah pun. Dia kata, tapi kan bukan macam ni juga kita belajar, hentuh, tak ada tinggi lagi. Pada dalil tu dua ada, so bila dalil dua ada, macam ni pun datang, macam ni pun datang, so buatlah mana pun, asalkan selesa. Tak boleh siapa kita keluarkan orang, macam ni kan masalah so tadi. Dalil ni kata awal, dalil ni kata akhir. Riwayat ni datang macam ni, riwayat datang macam ni. So kita tak ada masalah, asal wujud tanah sudah. Tak ada masalah. Okey. Kama fi riwayat Darqutni, macam Darqutni, ihdahunna bil batha. Salah satu di antaranya, tak kata yang mula-mula, tak kata yang akhir. Salah satu. Okey, riwayat yang lain datang ihdahunna bil turab, pun ada juga. Salah satu di antaranya dengan tanah. Bil batha, batha maksud nama dengan tanah . Fanasu ala lu'ab. Okey, itu satu habis. Okey. Fanasu ala lu'ab. Maka dinaskan dalam hadis Nabi itu dengan lu'ab, dengan air liur. Wa ulhiqa bihi ma siwahu, tapi disusulkan bersama dengan jilatan ini, air liur ni, apa-apa selainnya. Li'anna lu'abahu asyrafa fadlatihi. Kerana air liur dia adalah kumuhan ataupun benda buangan yang termulia pada anjing tadi. Dia kencing dengan berak dengan jilat. Mana ringan? Dengan jilat lah kan. Itu dia paling ringan. Itu benda paling ringan. Tak bincang air mata ke, tak bincang air nangis kena air mata anjing. Tak kisah itu. Bincang pertama sekali, the first one yang biasa dia akan buat. Dan paling mulia di antara apa lendir badan dia, air liur lah paling ringan. Okey. Fa idza sabatat najasatuhu, maka dia sabit najisnya, fa qairuhu minal baun. Okey tak? Cara beradabnya. Para ulama kata kalau dan maka apabila sabit kenajisan, sabit je kenajisan air liur ni, najis ke tidak? Bahas awal-awal. Kalau kata najis, dan fa ghayruhu min baulin wa rawsin wa irqin wa nahwi zalika aula. Jika sabit bahawa air liur ni adalah najis, maka selainnya daripada air kencing najis, tahi irq peluh, walaupun anjing tak peluh.
Anjing tidak ada peluh. Lepas dia gunakan lidah dia buka tu untuk buang haba dia, jeli lidah tu dekat situ, dia ni macam pempeluhan kita kat seluruh badan, dia dekat situ je. Dia banyak binatang macam tu yang orang tumpu satu tempat, tak ada tempat lain. Macam unta, dia lemak kat bonggol je, tempat lain tak ada lemak. Kita belah unta tu, kalau kita belah kaki kan, kita lapar, buka je kulit terus daging, tak ada lemak. Dia punya badan dia macam tu, lemak betul-betul terkumpul kat atas tu je. Pasal kalau dia ada lemak seluruh badan dia, dia akan mati kepanasan. Kalau dia ada lemak sini, lemak-lemak macam kita kan, kat perut lemak, awal-awal lagi hangus, masak siap-siap, tengah panas tu masak. Unta mandi kan, tak masak. Memang dia, sebab tu orang tak jadikan lemak hanya satu tempat. Macam ni kan anjing, mungkin ada sebab dia. Orang tak jadikan hanya lidah mulut di tempat dia berpeluh. Dia gitu kan, dia buka mulut dia untuk perpeluhan dia, buang haba dengan cara tersebut. Wallahualam. Ini kita tahu mungkin setiap binatang ni ada perbezaan dengan yang lain. Okay, binatang keluar api pun ada kan, ada kumbang kecil. Tengok macam siapa live apa yang BBC keluar, daripada ponggong dia kalau nak kena makan dengan binatang lain, dia keluar api. Api, api betul, api terbakar, bukan api tak bakar, api bakar. Mana kalau kita ada gas tu nyala. Tambah zinjir. Ah, ini serius. Kita cek apa satu dia komentari live. Dia tengok binatang serangga sekian. Fascinated, memang benda menarik. Memang kumbang tu keluar ponggong dia api. Kena makan dia menggelupur binatang lain lari. Yang kita kata pedih benda lain, faham, ni nyala. Api menyala. Allahuakbar kan. Gaya-gaya tu dia kata apa, naga keluar api mulut dia kan. Dibahaskan. Okey, tanbih peringatan. Okay, itu faham eh? Tanbih. Idza lam tazal. Apabila tidak hilang lagi. Ainun najasati ain najis. Ain najis maksudnya tahi ke apa benda dia kata ailio tu kan. Tak hilang lagi. Illa bisittati ghasalatin, kecuali dengan 6 kali basuhan. Masalah sebagai contoh, basuh 6 kali baru hilang. Kali pertama masih ada lagi, kedua masih ada lagi, ketiga masih ada lagi, sehinggalah 6 kali masih lagi ada. Husibat wahidah, 6 kali basuh tadi kira satu. Sebab yang dikira kat sini adalah dalam mazhab Syafi'i, dia letakkan bahawa pembasuhan tadi bukan pembasuhan bersihkan. Basuh tadi atas ta'abudi, bukan untuk hilangkan najis. Najis tu kena hilang dulu baru kita start dengan basuh 7 kali. Basuh 7 kali tu lepas tak ada barang dah buang. Bahkan kalau dia kata kita basuh biasa tak ada sekalipun, masih lagi kita katakan ini dia masih dikira tak bersih. Kata kita dijilat, dan kita lepak, kita basuh dengan sabun tak ikut arahan Nabi tadi, lepas tu kita solat. Di sini mazhab Syafi'i, kita masih ada najis. Walaupun bau tak ada, warna tak ada, rasa tak ada. Sebab arahan Nabi pada bekas tu kan, kalau tak ada pun dah buang air, tak nampak pun, tapi still kena basuh 7 kali. Arahan tadi menunjukkan bahawa tak suci lagi orang berkenaan atau bekas berkenaan daripada jilatan tadi. Jadi dia kata hilang ain tadi, katakan air liur tu lekat, pekat, likat kan, jeje lekat, likat, pekat, kena kat situ. So basuh 7 kali, 6 kali tak hilang, kali ke-6 atau ke-7 pun hilang. Maka dikira 7 kali tu macam satu je. Pasal dia akan start pula berbasuh yang basuh yang dimaksudkan yang diarahkan oleh Nabi SAW. Okey, husu wahidah kama sahun nawawi, macam sahihkan Imam Nawawi. Walau akala lahma, okey, walau akala lahma nahwa kalbin. Kalau ada seorang tu makan daging seumpama contohnya anjing, lam yajib alaihi tasbi' mahalil istinja, tak perlu dia basuh 7 kali tempat punggung dia kan. Kasi dia sini masuk tak boleh, dah telan tanah. So punggung ni macam ni. Ini jawapan bagi orang yang minta ada berkat Cadbury dan sebagainya. Untuk sekian, ini masalah lah kan. Ikut sangat ESQ je bodoh. Okay. Dia suruh kan, kau tu nak kena apa nama? Masukkan tanah dan sebagainya. Apa hal? Dia tengok dekat sini pun baru lama bahaskan, bukan masuk tanah. Dia kata dia bincang pasal punggung. Tempat keluar najis kan, maksudnya tadi daging anjing tu dah dihadam kan. Orang Korea dah tahu, orang makan anjing sana kan. Suka Korea, Taiwan macam tu juga. Vietnam makan anjing. So katakanlah anda dihidang dengan daging anjing, makan-makan alhamdulillah rupanya anjing. Okay, jadi yang dibahaskan bukan masalah yang mulut. Yang dibahaskan masalah punggung. Keluar tadi maksudnya najis anda tu dah bercampur dengan anjing punya daging, kat punggung tu. Perlu tak basuh 7? Dia kata tak perlu. Kalau situ tak perlu, apa lagi yang dalam perut? Lagilah tak perlu. Dia bincang dah keluar pun bincang, dalam tak ada. Tak ada suminu air tanah ke, gugur kan. Air arang saya faham lah, orang kembung perut kalau orang angin kan, doktor bagi arang, so telan. Tak tahu
Pil tu arang, cakul. Bahkan sebenarnya kalau orang tu kena apa, kena racun, cara dia, dia dua air garam, garam itu antara paling cepat lah. Bancu air garam minum, ataupun yang ni cakul ni lah, kalau perut kembung sebagainya kan, dia bagi arang. Memang dia tulis kat situ arang, pil tu arang masuk dalam perut, nanti dia, dia, dia akan ni apa, jadikan neutralize balik asid, masukkan arang tu lah. Ini tak ada lah, pil tanah nanti kot, nanti gini buat pil tanah. Dia dah dapat ini, ha, habislah. Kau buat jaga pil tanah untuk anda yang termakan babi. Ya, inilah dia kan, pil tanah. Dia patent kan. No, no tu. Dia tapih-tapih-tapih kan, masuk dalam pil, kapsul pil tanah. Ni bukan kapsul ni, kapsul, kapsul sertu. Gila kan. Ha, dia menyaga tak. Ini kelakar dia tu lah, kes ni. Dia tak, dia tak pandai jual. Tapi kelakarnya yang orang yang minta apa, apa gepampasan dan kata kena, kena, kena apa, kena, nak kena makan apa tanah sebagainya, dia jual buku, buku tentang, tentang apa, tentang okey buku tu, ha, tak sebut, sebutlah dia sebut, dia jual buku tentang tajuk, tajuk apa, agama Islam ni penuh bersepah, tapi tak baca kot. Wallahualam. Okey, kama naqahu arwayani an anil nas, macam nukilkan oleh Arwayani. Arwayani kitab Bahrul Mazhab. Bahrul Mazhab anin nas, daripada nas itu, daripada nas apa, apa dikata daripada nas apa, Imam Syafi'i rahimahullah. Maksudnya itu yang dimaksudkan. Yang maksud dia Arwayani. Arwayani ni pengarang kitab Bahrul Mazhab. Ya, kitab yang kalau siapa belajar fiqh Syafi'i kena ada juga. Okey. Faedah tambahan, dia kata faedah. Hammam. Okey. Hammam ghuslin, apa, bilik mandi, apa, 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 hammam tempat mandian eh. Dia panggil hammam ni, tahu budak-budak kita rajin juga pergi, saya tak pernah pergi dekat tanah Arab. Dia memang tempat-tempat dia, dia orang ada jerang air panas sebagainya, ni tempat tu berendam lah, berendam air panas, macam, macam kalau Jepun tu onsen, tempat mandi, mandi tu macam tu lah lebih kurang. Ha, tapi dia, tapi orang Arab ni mandi kan seminggu sekali je. Itu, itu biasa masa kering kan, kan dia, dia terbiasa mandi tu macam tu, ha, seminggu sekali mandi sebagainya. Itu, tapi lah, jadi dia kata, dia kata hammam ghuslin da 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 dakhiluhu kalb, kalbun eh, di, dimasuki, dimasuki kerap, dimasuki oleh anjing contohnya. Walam ya'had tatahiruhu, dan tak pernah di, dibersihkan contohnya. Wastamarra an-nasu 'ala dukhulihi, dan berterusan manusia, anjing keluar masuk, keluar masuk, dan orang ramai pun berterusan masuk ke dalam tempat mandian tadi. Waktu salufi, dan mandi dalam dia. Mudatan tawilatan, tempoh yang panjang, 10 tahun, 5 tahun ni anjing masuk keluar masuk. Ni. Wan tasyatin najasatu fi hasril hammam wa fawtihi. Dan dia kata, dan tersebarlah apa najis tadi pada apa, pada, pada apa kawasan, dia kata hasril apa? Sebutan tikar, tikar betul. Atau yang satu lagi futah, kain. Kain basah. Ha. Futah ni orang Arab Yaman kalau dia pakai kain kan, ada futah, kain yang dia jalan-jalan tu. Tapi ini bukan kain basahan saja, kain biasa panggil futah. Macam kita pakai, pakai apa, pakai kain pelikat tu kan, orang sana dia panggil futah. Dia panggil futah. Ha, waktu hasri ni tikar lah. Yang dia kata, dan, dan tersebar lah kat tikar, kain basahan, dia kata. Kita kalau macam tu, fama tayaqqana min isabatihi syai'un, maka apa-apa yang diyakini, tu yakina min isabatihi syai'un minhu min dhalika fanajisun, mana fanajisun, maka apa-apa yang diyakini terkena sesuatu daripada anjing tadi, daripada tempat berkenaan, maka dia najis. Wa illa fatahirun, jika tidak dia suci. Ini balik basic kepada orang tu ada beli rumah, rumah orang bukan Islam yang ada beli anjing, ada nampak? Ada. Tak ada? Tak ada. Balik pada asal, ada kan. Li'anna la nunajisu syai, la nunajisu bisyaki, kita tak menajiskan dengan keraguan, dengan syak. Agaknya, nampak tak? Tak ada. Agaknya, mesti ada air liuk. Agaknya. Saya ingat ada tukar apa, orang betul gate dekat, dekat apa, dekat, dekat rumah, gate, gate rumah kan. Abang tu datang daripada belah mana, Pucung kot. Ada jiran sedang rumah saya tu boleh anjing, sedang satu rumah. So jadi abang ni, dia dia, dia panggil apa, dia diupah untuk buat gate orang tu, dan buat satu sebelah je, lepas tu dia lari. Sebab anjing tu duduk datang, duduk datang, datang kan. Saya tak boleh lah, saya tengok tu saya geli lah, dia kata. Dia lari. Mulai kita ni tak ni, kadang-kadang relax lah kan. Apa kena, kena, tak kena, sudahlah. Dia jadi macam over, over protecting,
over protected kan, macam kena jaga sungguh sikit tak ni. Sebab berkenaan dengan kalau kata kedai arak, apa kedai jual arak, okey je. Dan dapat duit kasbuk pakai, okey je kan, tak ada masalah sangat. Dia apa, macam nampak duit babi, tui kan, nampak duit kasbuk, tak ada perasaan apa pun. Ya, tapi lah mungkin Allah Alam kan, pasal babi ni binatang, yang tu air eh. Tak tahulah, pelik juga. Relax lah kan, kadang bukan apa benda pun, anjing tu kan, orang kan anjing macam kat bawah ni, kalau orang tu pegang anjing dia macam comel kan, saya tak lapar gomong-gomong anjing tu macam buat doa kan, who's your daddy kan, itu tak kacau lah anjing tu. Tapi bila anjing tu macam gini kan, kita pun agak lah dia, tak ada masalah pun, tak ada macam kita dalam pihak anjing macam kerak je. Kenapa awak manusia bukannya ni, pelik tu. Beri kata tegur, takkan tegur pun najis juga. Ustaz tegur anjing kan, itu najis lah. Apalah, ha, pelik betul. Pegang, aku pegang, tanya lain lah. Tak pegang pun kan, dia macam pelik sikit. Nampak anjing tu, bahkan ada orang gambar anjing pun salah. Oi, gambar dia anjing bangkak. Kan perempuan tak apa, perempuan bogil tak cukup baju tak apa, nampak anjing, oh, astagfirullahalazim, dia ambil kikis tu, sanggup kikis gambar anjing. Kelakar, saya ingat kat Yaman kan, lalu apa almarhum apa tuan rumah saya sewa dulu, dia pasal di tanah Arab tak pernah nampak babi. So dia tak tahu babi rupa macam ni. Sekali tu dekat majalah Ijazul Ilmi keluar gambar tak tajuk tentang babi, ada letak gambar babi depan tu lah. Sekali kan saya tak pernah tengok babi, saya bawa balik buku tu, bawa beli apa tu, kata babi, heh, kena bau tu babi, dia kata. Kata babi, cakap Arab lah kan, dia bangun dia babi, kata dia. Tidak, dia kata, itu kerbau. La ilaha illallah, babi ni. Lepas tu dia tak boleh baca pula, tulis dekat situ khinzir dan sebagainya kan, dia tak boleh baca pun. Tapi kaya tapi tak boleh baca. Dia zaman dulu dia kerja kat Saudi Arabia kan, kerja apa pembinaan construction, duit banyak hantar balik negara, balik Yaman, hantar balik Yaman. Lepas tu duit tadi bina. Macam kita kat sini lah, macam di Malaysia ni, orang di Indonesia duit dia kerja kat sini, kat sana boleh buat beli kebun, beli tanah, boleh buat sekian. Di sini tak nilai sangatlah, tak kuat mana. Dia balik ke negara asal boleh. Macam Saudi punya apa, dia kerja kat Saudi berapa tahun daripada muda kan. Gali parit lah, gali telaga lah, benda sebagainya, bina bangunan. Kaya. Orang banyak tapi kena kod. Lepas tu pun tak kena baca. Kata nak buat perjanjian kan, rumah ni kita buat 3 tahun je, jangan naik harga. Sama 3 tahun. So lepas tu naik tak apalah, kita naik lah, pergi perjanjian, jumpa sekian. Betul tak? Aku tak tahu baca apa. Jumpa dengan apa, ketua pengen ketua kampung lah kot, ketua kampung kawasan tu. Jumpa ketua kampung, bincang gini harga sekian. Dia minta kita, kita dah kita ini. Tapi bila jumpa tu, ketua kampung tu tulis lah, tak boleh baca ni sekian. Aku tak boleh baca, aku setuju dengan kau je. Dia tunjuk gambar babi tu kan, tulis tu kan, babi tu kan, ni Hazir ni nampak baca ni, aku tak boleh baca. Duit pandai kira, duit jangan cakap. Orang 1,000 pun salah kan, 1,000 rial tu dalam apa, dalam tu dalam RM20 ni tu, kurang 1,000 pun kecoh. Ya, tapi kita kata dan lain jangan buat pasal kan, gaduh kelakar kat pakcik tu. Tapi saya balik ke Malaysia 2007, dia meninggal kena aksiden kelanggar. Baik lah kan, tapi kena kod. Babi tak kenal, tunjuk gambar babi tak kenal, kadang-kadang tak kenal langsung. Apa tu, saya ingatkan itu je. Ada kawan saya seorang kat sini, kat Kuala Lumpur ni, dulu tinggal kat Kerinci, KL kan, orang KL. Lepas tu dia pergi belajar dekat ni, cerita ni lawak, kita dekat Yaman duduk gelakkan dia sampai lepas balik Malaysia pun masih gelak lagi tajuk ni. Dia pergi dekat KL kan, mana nampak kambing. So dia pergi ke balik, dia pergi Terengganu, pergi belajar sekolah dekat Kong Bujuk. Lepas tu kemudian pergi, kadang-kadang kan budak Kong Bujuk kan pergi ke Pekan, Kuala Terengganu sebagainya kan. Dia nampak kambing tengah-tengah berikan lintas, tembek-tembek. Ui, dua tu anjing sini ngembek lah. Dia tak pergi. Ada orang ingat kambing tu kuda pun dia. Itu tak tanya lain lah. Kuda. Kambing lah kuda. Itu kan tak tengok gambar. Dia kadang je lah. Dalam konteks masalah pembelajaran, para ulama haruskan untuk gambar tu ditunjukkan. Dalam pembelajaran, harus sebenarnya.
untuk tunjukkan pada anak tahu kenal apa kenal apa. Kan tak kenal gambar, barang tu bahaya. Macam mana? Barang tu bahaya. Gambar haram kan? Ini kalau gambar tu kan tunjuk, kena tunjuk jugalah. Tak tunjuk langsung nak kenal macam mana? Color jengking. Macam mana? Ha, tengok, tak ada, tak ada gambar. Kalau jengking, abang macam rupa dia? Tak ada gambar. Kau nak terjumpa tepi jalan kan dia makan, dia bawa jalan. Ya, anak saya seorang tu. Jadi abang dia ada iguana. Bapak, bapak orang bagi bapak dia, dia belalah iguana. Adik tadi iguana, cari biawak. Dia bawa balik biawak tu besar, besar dia. Dia berdiri tu, dia peluk biawak tu separuh badan dia. Lepas tu biawak tu kelakar, tak gigit dia pula tu. Biawak tu jinak dengan dia. Dia masukkan dalam tong biru, tong macam tong kemikal biru tu yang besar tu, letak dalam tu. Bagi makan dan sebagainya. Intai-intai apa tu biawak? Kan biawak ni, iguana kan lain, iguana kan selu. Biawak ni kan ganas kan? Gila tu. Kan dah? Tak tahulah. Dia pelik sikit, seorang tu. Ramai adik-adik dia seorang, dia peluk biawak bawa balik rumah. Terkejut mak dia. Ada kulihat kan dia gambar. Jika kadang orang tak tahu barang tu rupa macam mana kan. Dia ni, orang Islam kita nampak anjing macam tu. Ini memang betul kalau dia garang dan sebagainya. Ya, tapi orang kata ni biasa relax lah. Kalau penyakit kena bunuh. Penyakit kena bunuh. Penyakit kena bunuh. Macam-macam tu yang kelakar bila orang kata kena vaksinkan lagi. Bunuh je lah. Macam mana ayam berpenyakit awak bunuh. Anjing penyakit biarkan. Macam sekarang dekat belah Sarawak tu kan. Nak kontin apa lagi? Bunuh je lah. Oh, tapi hak asasi binatang. Hak asasi manusia mana? Manusia mati siapa? Dia tak syarikat tu nak ni apa? Pertubuhan nak bayar. Nanti rugi pampasan. Untuk selamatkan nyawa anjing, biar budak-budak mati tak apa. Ini bukan hadis Ustaz. Memang, memang Nabi suruh bunuh. Kalbul akur. Kan anjing gila ni memang disuruh bunuh. Maka Nabi sebut fa'inahu syaitan, dia adalah syaitan. Jadi so, dibunuh. Memang kita kata dapat prevention lebih baik daripada mengubat. Orang tu dah sampai bernafas satu dua dah. Masih lagi nak sibuk. Mana anjing? Mari kita cucuk. Buang gila. Bongok betul. Bunuh je lah. Tak faham saya. Ini dah habis belum? Tak habis lagi? Tak tahu. Yang media masa kan senyap kan? Mati. Bunuh je lah. Apa pelik sangat? Kalau binatang makai, binatang yang tak najis, elok pula bunuh kan? Selamba je. Kan? Gali besar, ambil ayam masukkan. Marah orang kat pejajaran selalu. Asyik suruh ayam masuk rumah. Takut ayam laga kena bunuh sekali. Masuk ayam dalam rumah. Takut kena tangkap. Babi dia tentera rosak. Nah, memang. Kalau saya takut orang mursuh. Tak bagi tembak babi dia. Lepas tu babi bayar pula tu. Bayar. Bukan free pun. Padahal babi tu pun datangkan penyakit. Kenapa kita nak kena pampasan pula? Dia silap tak jaga betul binatang dia sampai kena penyakit. Pelik tu. Okay. Baik sama lagi. Baik kata. Kerana kita tidak apa? Tidak menajiskan sesuatu dengan keraguan. Mana kalau betul nampak dia berak situ, basuh je. Kan? Dan kalau dia simen, then kita letak tanah. Tapi kalau dah tanah, lantai itu tanah, tak payah dah. Siram dia 7 kali air. Sibuk gonyoh pula. Ambil tanah. Baca air tanah. Siram kat atas tanah. Kau pahal, kan? Baik. Wa tahuru al-hammamu bimuril ma'. Dan dikatakan suci hammam tadi. Bila apa tempat mandian tersebut. Bimurul ma' alaihi sabah amaratin. Dengan berlalunya, melintas padanya air kepadanya sebanyak 7 kali. Ihdahunna toflin. Toflin tu adalah tanah merah. Dia pun sebut tanah kan. Dia tanah elektrik yang biasa yang melekat lekit-lekit ni, tanah ni lah. Apa dipanggil sebagai tanah ni disebut. Saya telah buka tadi kamus, dia kata tinun asfar toflun atau toflin. Taflu, tinun asfar, tanah yang warna kuning. Ya tajam madu yang beku ini alaihi tiraqa iki ya bi ta'thir dagti mafaqahu min as-suhur. Wa tusbaru bihi siap. Dan dikalakan dengannya pakaian. Zaman dulu diorang gunakan tanah kuning tu untuk kala baju. Memang sebenarnya lekat tau kalau kita pakai baju putih kan. Kita genyih dekat tanah tu memang dia akan lekat, basuh pun tak hilang. Dia kekuning-kuningan sikit. Okey. Jadi memang dia kata tanah ni, tanah yang tanah elektrik lah. Kalau ikutkan turab ni, tanah kering, debu tanah. Dia memang ada perbezaan masalah tanah ni. Pasir tu romlun. Romlun pasir. Tanah pasir tu romlun. Memang kita ni, apa tu, tin, tanah campur air. Tanah yang liat tu. Ni. Lepas tu tanah yang kuning tu tanah elektrik lah. Kali kita dekat sawah, dia tanah liat yang tu warna putih.
kan warna-warna tu, warna apa, warna macam kelabu-kelabu kan. Yang tanah kuning ni, tanah kuning lah yang bukit kita jumpa tu. Ha, itu. Tembikar biasa nombak tanah putih. Tanah putih. Yang tanah kuning ni. Dia kata taflin, apa dia kata? Ihdahunna bi taflin, bi taflin eh. Lianna tafla, kerana tafl tanah kuning ni, kata yahsulu bihi tatrib. Terhasil dengannya perbuatan mendebukan atau mentanahkan. Kama sarah bihi jama'at, macam dinyatakan demikian, dijelaskan oleh sekumpulan ini daripada para ulama mazhab Syafi'i. Setuju bahawa tanah tadi boleh pakai juga. Walau madat muddatan, yuhtamalu annahu marra 'alaihi dzalika. Ya, dia kata dan jika berlalu ke atas dia, dan dikira macam tu, sekalipun berlalu ke atas satu tempoh yang dianggarkan ia berlaku macam tu ke atas dia. Maksudnya macam tu, yang dijangkakan dengan keluar masuk air lintas sebagainya, memang berlalu dah macam tu walaupun tempoh dia panjang. Dia kata walau biwasati tin alladhi fi ni'ali dakhilih, sekalipun ia melalui tanah yang pada kasut orang-orang yang masuk ke dalam hammam tadi. Lam yuhkam bi najasatihi, ia tak dihukumkan dengan najisnya lagi. Tak dihukum dalam najis dah tempat mandi tersebut. Kama fil hirrati, ia seperti mana daripada kucing. Idza akalat najasatan, bila dia makan benda najis, kan? Benda najis, wa ghabat ghaibatan, dihilang. Daripada makan najis betul hilang. Wa tamal fihi taharatu fam, dan dianggarkan, dijangka padanya dah suci dah mulut dia. Tadi kita itu hari tu dia makan, tak sekira dah. Anggap dia yang kita dia dah hilang, datang balik kita layan dengan yang sekarang. Tak kecuali dalam jiji kan, benda kotor dekat mulut dia. Tapi kalau tak ada, tak adalah. Okey. Wa ta'ainu turab walau ghubar ramlin, dan ditentukan apa turab ni sekalipun dia adalah apa debu pasir. Wa in fa'afsadal thawb, sekalipun dia akan merosakkan baju. Pasir ini bila digonyong pada baju dia akan rosaklah. Okey. Jam'an baina naw'ai at-tahur. Dia menghimpunkan di antara dua bentuk penyucian, dia kata. Tak kisah, dia kata fariqfi ghairuhu ka asnan. Okey, jadi tapi dalam masa sama tidak memadai. Dia sebut kena debu tanah walaupun sekali sebelum debu pasir. Okey, sekalipun itu tak boleh, dia kata tapi tak mencukupi ghairuhu selainnya. Kal usnan wa sabun. Jadi ada kayu yang digunakan untuk mandian tu ataupun sabun. Tak boleh. Sabun tak boleh. Kalau dia kata pakai sabun sekali tak kira, sebab Nabi sallallahu suruh dengan berkenaan. So reasoning kita tukar pengertian daripada tanah tadi kepada barang lain adalah salah. Ini kata ta'abudi, dah boleh kita alihkan. Dan kita kata agaknya barangkali tak ada. Sebab kalau dia kata ulama 150 tahun dan macam Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah lepas daripada kisah Nabi SAW mengajar, 10 tahun dah dia lahir. Dia faham macam tu, orang Arab faham macam tu, kita kena faham macam tu. Sebab itu kefahaman yang dinukilkan daripada Nabi kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in. Tak boleh kita lari. Sebab tu dalam konteks apa macam syariah kan dibincang itu, liberal dalam tajuk ni, geng-geng liberal ni suka nak mengalihkan meaning atas alasan kerana tidak sama macam dulu. Kalau macam ni mungkin maksud apa, maqasid. Maqasid lah punca kan, dia nak benda berkenaan, nak kat ni dia tinggalkan hukum. Dia lupa sebenarnya Allah Taala menguji kita dengan hukum. Hukum diturunkan, Quran diturunkan untuk uji kita. Sejauh mana kita patuh dengan Rasulullah SAW, sejauh mana kita tak memandai-mandai. Tapi kadang-kadang orang ni kadang-kadang rasakan mulia sangat akal. Dia kata tak apalah, akal lebih pandai kan, nak penimpunan dengan ni. Kita kata macam ni, kalau orang tu dijemput kepada satu perhimpunan yang contohnya macam apa, macam kata apa, golongan liberal ni ada buat perhimpunan sebagainya. Kalau anda diberikan peluang bercakap, anda kena tegur mereka, bukan datang untuk raikan mereka. Dan kalau anda kata orang tahu awak akan bantai dia, anda takkan jemput. Confirm tak jemput. Kita waktu kita bawa Ustaz Fasan, kita iring dia pergi apa dekat biot tu, sampai sekarang video tak bagi. Saya dia. Dia video apa krisis Saudi Yaman. Kan UM dekat biot dekat gerak budaya. Ya. Ha. Ayat kata dia, jadi dia kan video dia kata nak bagi, tak, sampai sekarang tak bagi. Tak menang kat dia. Nampak bodoh sangat. Kan, tapi ialah gunanya kan pemikir. Seorang ni pakar politik, orang pakar sekian bohong, penipu kan. Dia tak sama sekali tak bagi, tunggu tak bagi. Ustaz Hasan kata tak nak, anda tak nak pergi lagi macam tu. Kan duduk dengan perempuan dan sebagainya, saja je tak perempuan depan tu. Kan tak jantan boleh je jadi moderator. Ni perempuan kau nak apa ni kan. Saja gatal kan. Kita tapi hari tu dia orang apa kononnya kita akan sekian tak bagi pun. Nakut cakap lebih.
Tapi kebulan itu kita pergi itu untuk mempertahankan Islam, pertahankan ahli sunnah, bukan untuk kita datang situ meraikan dia orang. Kalau kita raikan orang tak ajak, dia nak berdebat, dia bawa dua orang lagi untuk debat kita. Dua orang dia bawa khas untuk bahaskan. Seorang tu memang peninglah. Pasal dia punya istilah dia Raushan Fikir. Raushan Fikir. Raushan Fikir ni geng-geng Ali apa? Ali Syariati lah. Geng-geng Ali Falsafah gunanya. Raushan Fikir, kalimah bahasa Parsi. Dia tak nak Islam, dia nak Raushan Fikir. Pemikiran kan, apa kebijaksanaan, wisdom. Belajar istek jadi gila itu. Baik. Seorang lagi tu ni lah yang kata, kalau kita sekian kata, kita biarkan diorang jadi pelarian, lepas tu kita ambil bongok tu kan. Ini kelakar. Jadi maksudnya kita tak nak pergi. So diorang kumpulan-kumpulan ni dia nakkan kepada support. Orang kata tengok, program kita ni tak salah dengan agama. Tengok agamawan ini terlibat. Orang tak faham-faham bab ni. Agama tu je fitnah pada masyarakat. Fitnah masyarakat lah. Last kali dia akan sumbat, nanti dia akan sumbat apa benda lain. Nanti orang akan ingat bahawa diorang ni adalah pembawa apa panji sunnah, walaupun diorang adalah liberal, bukan kerja untuk Islam. Jadi memang kita kata tak patut sebenarnya dipergunakan apa ulama-ulama atau ustaz-ustaz ni untuk benda macam tu. Nanti tengok macam sekarang ni dia tak keluar. Sebab tak keluar, sebab kita bantai dia. Kita tunggu sama sekarang tak bagi-bagi. Mana dia kan, dia tu gatal ajak sangat kan. Senyap. Nanti bubar dah kot, biut kan. Boyot kan. Jadi masalah sikit. Jadi kita kata pasal benda macam ni lah ujian berat. Suruh ambil tanah gonyoh. Kan gitu macam apa tu tanah. Ya soalan kita pasal tanah, kenapa tujuh, memang keluar. Tapi atas dasar iman kita buat. Kita atas dasar iman, bukan atas dasar lain. Sebab kita solat pun macam tu juga, dalil datang daripada Nabi. Ini perahan Nabi, buat. Tak payah gunakan sabun pun aci. Jangan cakap macam tu. Kalau dia kata tentang babi, saya setuju. Sebab masalah babi ni macam najis biasa. Ikut jumhur para ulama, dia bukan macam anjing. Macam najis biasa, macam pengantahi. You take sabun, masuk, macam tu. Tapi kalau sebut berkenaan dengan anjing, ada masalah. Sebab dalam mazhab Syafi'i, semua para ulama setuju. Kalau babi memang ada khilaf. Khilaf berkenaan masalah babi ini tidak dibasuh seperti anjing, bagi jumhur para ulama. Mazhab Syafi'i kata pasal babi, anjing teruk, babi lagi teruk. So babi kena macam anjing. Itu cara dia, itu pemahaman. Masalah kita tak salahkan mereka dari segi masalah tersebut. Kita tahu ini adalah ijtihad. Okay. Wa yusannu ja'lu turabi fi ghairil akhirati. Dan disunatkan, digalakkan kata, dijadikan tanah tadi pada bukan yang terakhir sekali. Wal aula al-ula, yang utama sekali, yang pertama awal. Di arim ihtiyaji ba'da zalika ila tatribi ma yatarashashu min jami'il ghasalat. Sebab kerana apa? Kerana tidak perlu dia berhajat kepada situ untuk tanahkan lagi apa yang selepas itu daripada yang terpercik-percik pada jami', pada semua basuhan. Maksudnya kalau tak last sekali, nanti takut nanti tanah tak kena pada semua. Kalau dia buat mula-mula tadi, siap dah awal-awal, dia kata mana tak payah ni. Wala yakfi turabun najasin, wala yakfi turabun najasin, kita habis. Dan tidak memenai turab yang najis, mana debu tanah yang najis. Wala mustakmalin fi hadasin, dan tidak juga mustakmal dalam hadas. Ini tak masalah, tak ada tanah mustakmal dalam hadis Nabi SAW. Nabi tepuk benda tu sekian sebagainya. Memang kita kata tak ada timur tajuk. Tak dibahaskan dengan detail perkara ni. Kan tanah tajuk, ibu pakai tadi tepuk buat tayamum. Boleh ke? Boleh lah, pakai lah. Dan tak ada masalah. Nabi bekas sisa air mandi isteri dia, Maimunah mandi, tinggalkan ke Juwairiyah. Tinggalkan air. Lepas mandi, air dan besen tu ada lebih. So Nabi ambil wuduk kat situ, okey je. Memang kita alamak layan jus, air tak najis. Alamak layah jus, air tak hadas. Engkau yang hadas, air ni tak hadas, Nabi kata. So Nabi gunakan air lebihan mandi isteri dia. Maksud lebihan tadi kan isteri ceduk buat keluar. Itu cara mandi betul yang zaman Nabi dulu. Itu cara mandi dia, bukan berish gitu. Dia ambil air dari bekas, ambil air bekas yang Aisyah katakan dia mandi dengan Rasulullah SAW daripada besen yang sama, yang berebut-rebut air. Sampai Aisyah kata, Da'li, tinggal untuk aku. Dia mandi macam tu, dari bekas yang sama. So, lepas tu dia mandi, bawa keluar. Lepas tu ratakan air tadi. Ambil air, ratakan. Itu mandi zaman tu. So, isteri dia mandi, ada tertinggal air lebih kat situ. Nabi masuk, Nabi wuduk dengan air tu. Apa masalah dia?
Tapi tadi ditepuk tadi, tayamum tadi. Sama lah. Kau tak faham juga. Kau kan gonyok semua sekali kan. Yang kat muka dia lah. Kat situ tepuk tadi dah lah. Mustakmal pula kan. Lepas tu jual debu-debu. Debu apa? Debu tayamum. Masalah. Baik. Wajib tatribu ardi turabiyah. Dan tak wajib mendebukan, mendebu tanah kan. Akan lantai. Pasal ard boleh kena tiga meaning eh. Ard tu bumi. Ard tu tanah, soil. Ard tu ground. Lantai-lantai. Ard eh. Kalimat sedih. Lantai yang bertanah. Okay, tuan-tuan tengok Sudan. Sudan ni serius. Di rumah dia kan. Pasal simen ni serap haba. Dan kalau dia kata pakai simen biasa macam ni, pecah. Lepas berapa lama apa, panas sejuk, pecah. Tak tahan ni, dinding macam ni. Dinding dia orang, bangunan dia orang buat, kalau buat pakai simen, at least macam ni, satu kaki. Macam penjara dah. Macam ni, ni at least dinding yang besar ni. Kalau dinding tu macam ni, kan dia sejengkal, dua jengkal, pecah. Panas sejuk, dia mesti sejuk, mesti panas-panas. Dia panas sejuk tu takkan tahan. Plaster tu akan tanggal. So dia buat benda tu dinding macam ni. Kita asrama tu dekat Khartoum, dekat apa Jamia Afrika Al-Alamiyah, International University of Africa, dia punya dinding tu tebal. saya tahu macam penjara sebab saya pernah tengok penjara Pudu. Dia pernah penjara Pudu sebelum tahun 97. Akhir 97 tu dia orang jadikan muzium. Sebelum demolish, hancur kan. Oh ni dia jadikan muzium. Ketika dia muzium, saya masuk dengan bypass saya. Pergi tempat ni, tempat sebat. Pergi yang masuk dalam ni. Pergi tempat sini, tempat gantung. Buat gantung balik-balik, Abang Ipam demam. Pergi tempat yang orang kurungan. Masa kalau penjenayah tu ni kan, dikurung tempat bilik gelap. Bilik gelap tu, dia letak patung. Saya intai lah, intai tengok nak ada macam ada lembaga, ada badan yang tu. Berderau dah lah, rupanya bukannya. Kita jangka kosong. Jenguk-jenguk ada badan macam tu, tengah duduk. Lepas tu tengok lah kat dinding penjara tu, ada orang conteng, ada gambar, ada orang melukis. Kat dalam sel. Tengok macam ni kan. Tapi dinding penjara tebal, satu kaki lebih, satu kaki setengah kot. Saya pergi ke Sudan, macam dinding penjara saya kata. Dia tak pakai. Jadi diorang biasa tak pakai. Dan rumah dinding tanah. Sebab nak apa, kalau panas dia tak panas, sejuk tak sejuk. Ni tanah ni. So, jadi kita pergilah ni kan. Saya ada sekali tu saya pergi. Mula sampai tu diorang jemput datang makan kat rumah. Masuk rumah kan. Lantai ni tanah. Tanah betul. Tak ada, dia tak simen kan pun. Tanah masuk dalam rumah tu kelepek-kelepek pakai slipper macam. Tapi dinding ada lah kan. Ada bilik, ada apa, tapi tanah. Kita masuk rumah tu rumah tanah. Bukan tanah dinding je, tepi lantai pun tanah juga. Itu bila disebut perkenaan. Ni memang di tanah Arab, rumah tanah ni biasa. Maka rumah tanah ni bahaya kalau hujan, rubuh. Dia akan rubuh. Tahun 98 saya pergi tu, hujan di Sudan sangat lebat. So rumah rubuh, bersepah rumah rubuh. Dia sedap rumah tanah ni tak macam simen. Simen ni kita duduk dalam ni kan. Malam, dia pagi dia kena matahari, dia simpan haba tu. Malam tu kita ada tidur kat dalam. So budak-budak tu tidur kat koridor. Dia tak bumbung. Berbuat katil ni, tarik katil. Reng, tarik katil buat keluar ni. Buat keluar daripada bilik untuk cok. Ada budak tu dia rantai lagi katil dia tepi koridor. Supaya orang tak boleh alihkan katil dia. Dia nak duduk kat tepi katil. Pasal angin datang kan. Lepas tu tengah-tengah dalam hujung musim panas tu, mula datang debu pasir daripada Gurun Sahara datang. Jadi siang terang jadi maghrib. Kalau pergi makan kawan tu, kita lintas tengah debu pasir tu kan. Jalan jugalah tak nampak-nampak pun. Sampai sana rumah kawan, kibar-kibar kepala, mandi dulu ke kan. Hari ni penuh ni pasir, masuk telinga masuk sekian. Tapi diorang kat sana pas lantai tanah. Jadi dekat sini dia kata apa, dia kata wala yajibu tatribul ardin turabiyah. Tidak wajib di debu tanah kan, akan dibasuh dengan air tanah bumi yang, lantai yang tanah memang tak payah. Dia kata idla makna li tatrib turab, kerana tak ada pengertian mentanahkan tanah. Dah tanah kau tanahkan aja, pasal maksud dia fayakfi tasbi'uha bima'in wahidin,
maka cukup madainya dia basuh 7 kali dengan air yang satu. Dia kata walau asabahu bahu masalan minha syai'un qabla tamam istasmi' lam yajib tatribihi. Dia kata sekalipun dan kalau sekiranya menimpa baju dia sesuatu daripada tanah tersebut kan, sebelum cukup 7 tidak wajib dia tanahkan balik. Dia kata kiasan alama asab min ghair kiasan alama asabahu min ghairil ardi ba'da tatrib. Dia kata mengkiaskan kepada apa yang kena pakaian dia atau badan dia daripada yang bukan lantai, dinding ke apa, selepas daripada 7 kali. Daripada tak tanah tu, kalau terpantul kat dia tak ada masalah. Terpercik kan, bila dia dah tanah kan, terpercik pada badan dia sesuatu daripada situ, tidak perlu dia nak kena gini pula kat badan dia. Eh, alamak, tadi kena air sini, ambil tanah pula. Eh, sini pula. Eh, tak ada. Tak perlu dia nak tanah kan. Orang kita satu rumah kan. Cuma dia kata ada perkhidmatan kan, perkhidmatan Jabatan Islam untuk sertu kan, untuk samak. Sertu satu rumah dia. Yang kapal, oh ada seorang kawan kita cerita, Ustaz Sufri. Dia kan bahagian kerja bahagian kapal apa minyak kan, oil and gas. Dia kata waktu dia kerja oil and gas dulu tak ada timbul macam ni. Kapal tu kena buat satu kapal. Diorang ni, diorang samak. Tahulah kita terlampau berjaga-jaga, wallahualam kan. Tidak timbul tajuk. Dia kena berjaga-jaga masalah juga. Baru ni ada seorang akak tu, dia kata dia nak berjaga-jaga tentang makanan haram dan sebagainya. Dia pergi edarkan SMS tentang ada ayam yang dimakan ni sebenarnya apa persentaj dia apa ayam dan babi dia. Pasal pellet makanan ayam tu daripada babi punya darah bla 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 bla. Bukti tak ada. Saya sekarang ni saya bukan menyokong perbuatan bermudah-mudahan agama. Tapi kalau anda kata benda tak tahu, jangan kaji. Kalau kaji betul-betul tunjukkan bukti. Ni kadang-kadang macam PPIM kan. Diorang ada idea macam ni, idea tajuk ni. Dia kata dia alasan dia betul, saya faham. Saya pernah baca tajuk tentang dia kata kalau daging gini lah, kita makan ayam masuk badan kita jadi ayam. Jadi kita. Faham tak? Masuk ayam, kita belah sini tak jumpa. Ayam lagi. Dah kita dah. Bila kita makan daging lembu masuk badan kita, dihadamkan, masuk dalam darah kita, jadi kita. Semua benda pisang jadi kita, tak ada macam belas ni, pisang. Sekian tak ada. Memang apa masuk badan kita diproses jadi kita. Okey. Tapi dia ada kajian apa dia kata dia ada buku Sahabat Islam Media jual tu. Prohibition of Pork kan, reason dia kaji. Dia kata antaranya adalah dia kata babi ni macam binatang buas yang lain yang diharamkan makanan Islam. Yang mana kalau dimakan babi itu masuk badan manusia, dia masih kekal babi. Ini reasoning dia tunjukkan. Sebab dia kata binatang buas macam tu juga, dia masuk badan, dia takkan bertukar jadi kita. Itu sebab kenapa bila orang tu makan babi, dia boleh kena penyakit babi. Faham tak? Binatang makan babi, dia kena penyakit babi. Ini logik. Daripada segi masalah tu memang logik. Sebab asalnya macam sesembuh babi, babi je kena, orang tak kena. Tapi orang makan babi, duduk tu, dia kena. Dia pindah. So penyakit tu boleh kena pasal dia ada sel, ada sebahagian badan dia tu babi. Allahuakbar. Tapi itu kajian dibuat. Pasal dia kata pasal dia check berkenaan dengan pertukaran apa kromosom dan juga apa daging sebut dia bertukar. So lepas tu dia bahaskan berkenaan ayam. Okey, jadi saya faham yang tu, saya faham secara asas. Binatang babi dan binatang buas masuk badan kita dia kekal. Masih lagi macam tu. Jadi bahkan bahaya dia penyakit apa binatang tu kena, kita boleh kena. Dan itu dah berlaku dah. Memang telah pun berlaku. Macam JE tu kan, ayam dan sebagainya apa sesama burung. Itu semua tu sebab kerana binatang tu dia makan akan apa benda sebahagian daripada babi. Manusia makan babi kena sesama babi, lepas tu daripada manusia tu pindah manusia lain. Kalau originally tak akan boleh kena. Sebab so, babi je. Pasal sesama tu kena pada babi. Tapi orang makan babi akan pindah pada orang lain. Itu simbolik. Pasal dia kata alasan dia kerana dia kaji, kerana babi yang masuk badan orang dia tak tukar jadi orang. Jadi masih kekal babi. Okay, jadi dia bahas tajuk tu. Saya setuju. Lepas tu dia kata tengok ayam yang kita makan ni sebenarnya daripada 1 kilo ayam tu 200 gram dia ayam. 800 gram lagi babi. Saya macam okay. Ini masalah dia. Ini ekstrim ni. Dia kata sekian-sekian, dikaji sekian-sekian. Saya faham yang simbolik tajuk tadi, saya faham. Tapi untuk apply pada ini, awak kena tunjukkan. Ini berkaitan dengan masalah makanan yang orang kita makan. Yang tu masalah kita kata kita akan makan pun. Perpindahan penyakit tu dia orang tunjuk macam tu. Tapi sekarang ni masalah ayam tadi kan. Kata ayam ni makan apa platelet ni sekian, tai babi lah apa sebagainya. Darah babi lah dibagi pada ayam. Soalannya buktikan.
Mana direct tu? Oh, tu alasan dia kata tak boleh bukti ustaz. Dia kata sebab diorang dah bakar. Dibakar dengan suhu yang tinggi, maka babi tu punya darah dah tak macam babi dah. Dia dah apa, macam tak terurai. Kalau kita bakar dengan suhu yang tinggi, takkan jadi zat dah tau. Habis zat. Mana boleh ayam makan pun sebenarnya. Kat situ dia dah kantoi. Tapi saya tak kantoi. Kalau saya tak cakap apa, saya diam. Waktu pasal kita waktu tu ada pameran mujizat Quran tahun 2007 dekat Kota Baru. Waktu perbincangan untuk letak bahan kan. Kita orang macam apa, susunkan apa patut letak dan sebagainya. Jabatan Geologi USM apa, pinjamkan janin. Janin-janin beku dalam bekas dan sebagainya kan. Ada letaklah. Yang ni pinjamkan sekian. Yang diorang nak presentation tentang tajuk makanan halal sebagainya. Saya kata barang. Cerita tak boleh. Poster tak cukup. Kalau ayam kan, ayam kata ayam sembelih cari Islam. Tak sembelih cari Islam. Kan boleh beza kan. Tunjukkan saya kata. Lepas tu tahap apa-apa. Lepas tu dari ini. Nyampah tu kan. Mengajuk kan. Saya kata minta barang saya kata. Saya kata konsult kita orang. Kita kata pasal tajuk benda ni kena dilihat. Kalau cerita kawan saya profesor sekian, kawan saya doktor sekian, kalau dia betul doktor tu buat kajian, dia kena publish, kemudian dia kena buat report polis. Report polis tau, bukan setakat cerita je, cerita mulut semua orang cerita. Dia bertanggungjawab untuk report polis benda sekian. Bukan setakat sebarkan, kemudian kena bahaya ni, bahaya tu. Buat report polis. Tak tentera, orang akan jadi macam masalah, macam nak makan tak boleh, makan tak boleh. Sebab dia je. Ya, kita nak Islam ni, kita diajar untuk sebarkan hanya yang pasti. Jadi saya cakap macam tu. Lepas ada akak tu, dia pergi sebarkan benda ni. Kena panggil Bukit Aman. Dia jual ayam ustaz tu. Tak, akak ni bukan. Akak ni cerita dia. Dia cerita tajuk ni. Dia jam jual ayam ke tidak. Tapi memang saya tahu. Kadang-kadang dia cara kita nak burukkan. Laku barang kita, buruk barang orang. Tapi cerita dia akak ni, dia sebarkan. Dia dengan adik dia kena panggil. Dia kata kami copy paste. Akak, saya kata, kalau copy paste, polis nampak tau akak copy dari siapa. Forensic science dia. Dia tunjuk daripada siapa akak. Kalau akak terima dari orang, akak akan tunjuk. Saya terima dari orang sekian. Tapi kalau akak start tulis akak masalah tau. Dia panggil dia ni, kalau dia duduk 5 jam soal jawab. Jadi saya sebenarnya nak jaga umat Islam. Saya kata jaga bukan cara macam ni. Saya sama balik, saya kata salah kak. Dalam agama ni benda tak tahu duduk diam je. Benda kita tahu dan kita syarat dia kena ada betul bukti baru kita laporkan. Kata orang yang dan tuduh orang berzina kan. Kalau kata zina, tu berzina, habis dah kan kita. Tapi tak boleh kecuali dengan saksi. 4 orang saksi nampak betul-betul. Baru tidak, kalau tidak kau bawa kes tadi kau sebat kata. Macam kebil kata. Jadi tak boleh kak. Nak jaga-jaga sangat sampai last sekali habis orang tak was-was. Yang tak senonoh yang macam kes yang itu dekat pasar raya tu. Yang bukan Islam pergi letak anjing dekat dalam troli tu memang kau ajar lah kan. Memang datang mana dari pasar raya boleh masuk binatang pasar raya. Diorang nak jadi macam tu. Sedangkan di negara-negara barat memang banyak tak benarkan masuk pun pasar raya. Kenderaan awam tak boleh masuk. Macam kawan jiran saya pergi Itali kan. Dia kotor gila. Bersepah tak anjing tepi dekat apa, subway dan sebagainya. Anjing masuk keluar masuk kan. Kotor. Siapa nak kutip anjing tu nak buang dia berak je. Tuan kadang-kadang bukan rajin pun. Tapi orang kita tak faham kan. Dia macam I want to touch a dog. I want to have a dog kan. Semua sekali nak macam tu. Tadi kecil lain kadang. Tak senonoh. Kita tak faham. Kita cakap dia macam gitu. Dia sibuk macam Islam. Memang kotor pun. Memang kotor. Bersepah memang dia kata kotor. Dinding tak sandar kata. Semua ada tumpuk-tumpuk tak anjing. Kencing anjing. Tak tempat nak sandar. Berdiri tegak je tengah-tengah jalan. Serius. Jiran saya pergi bulan berapa tu dia pergi entah. Dia cerita. Kotor kata. Orang kita Itali. Itali kotor. Ya Allah, kesian orang Islam kita ni. Okay, dia kata apa? Dia kata okay kias okay. Dia kata walau-walau kalbu fi ina'in fihi ma'un. Kalau menjilat anjing pada bekas dan dalamnya ada air qalilun, yang sedikit. Thumma kuthira, kemudian air jadi banyak. Air itu asal sikit. Kemudian katakanlah bekas letak. Lepas tu kemudian anjing jilat. Lepas tu bekas jadi banyak air. Air turun banyak. Okey. Dia kata hatta balagha kullataini, sehingga sampai mencecah dua kullah. Tahara al-ma, air jadi suci. Dunal inak tadi bekas tak? Dan bekas tadi masih kena basuh macam mana dituntut oleh Nabi SAW. Mesti basuh juga dia kata. Kama naqalahu, macam dia nukilkan.
Kemudian Al-Baghawi. Al-Baghawi dia sebut nama bawah tu. Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad Al-Allamah Muhyi Sunnah Abu Muhammad Al-Baghawi. Dia kenali dengan Al-Farra' Ahadu A'imah, salah seorang imam. Tafaqah Al-Qadi Husain. Dia ni belajar dengan Qadi Husain, Muhammad Husain Al-Asfahani. Dia ni adalah seorang yang apa beragama, alim, yang beramal dengan ilmu, okay? Mengikut jalan salaf. Berkata Al-Zahabi, ia imam dalam tafsir, imam dalam hadis, imam dalam fiqah. Diberkati dalam karangan-karangan beliau dan diberi rezeki dengan penerimaan kerana elok niat dia dan benarnya niat dia. Tujuan dia elok dan niat dia yang benar, benar niat dia. Di antara karangan dia At-Tahdzib, Syarhul Mukhtasar, Tafsir Ma'alim Tanzil, Tafsir Baghawi, mati tahun 516. Okay, so jadi dia apa Al-Baghawi kata dan tahzib beliau daripada Ibn al-Haddad wa aqarrahu. Dia kata maksud dia air itu tak najis dah pasal dah dukul lah. Macam Nabi kata bila air mencecah dukul lah tak menanggung najis, tapi bekas tadi tetap kena samak, kena sertu. Dia kata fa in kana fil ina'i ma'un katsirun wa lam yanqus bi wuluhi an kullataini lam yanjusil ma'. Dan sekiranya dalam bekas air tu, air tu macam-macam dia tadi tu muncul dalam kan, berkulah. Kan? Tidak najis air berkenaan. Tidak juga bekas dia kata dengan jilatan tadi kan. Dia kata tidak akan najis air tersebut. Yeah. Dia kata kat sini, dia kata sekiranya dalam bekas berkenaan air yang banyak dan tak kurang daripada dua, dengan tak menjadi kurang dengan jilatan anjing tadi daripada dua kulah. Jilat air tu masih lagi lebih dua kulah. Tidak najis air berkenaan dan tidak juga bekas. Ilam yakunil kalb asaba jurmahu jirmahul ladhi lam yasilhu mak. Jika air, lidah anjing tadi tidak kena pada kawasan yang tak kena air. Maksud dia kalau kawasan yang dia kena semua dalam bekas. Dalam bekas tu. Bekas tu besar kan. So dia nyek-nyek itu tak kena bekas. Air saja. So air tadi kita kata dah lebih dua kolah, dia tak ada masalah. Dia kata ma'aru tu batik ahadihima. Sedangkan basah dua-dua. Bekas basah, dia basah. Tapi tak kena pada kawasan yang air tadi, bukan air. Dan kalau air tadi dia dah jadi hilangkan najis dia. Qalahul majmu', dikatakan ini oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', wa qadiyatuhu annahu la asaba ma wasalahul ma mimma huwa fihi lam yanjus. Kerana dia kata bahawa kalau sekiranya dia kena pada apa yang sampai padanya air daripada apa yang ia padanya, maknanya ketika dia jilat tu, ia tidaklah menajiskan sebab air tadi tidak najiskan bekas tadi. Faham tak? Tapi kalau dia sikit, dikira terus. Sikit je air tu dikira terus. Tapi kalau dia kata air tu banyak, maksudnya tak sampailah air tu punya najis daripada lidah dia tadi sampai kepada bekas lain. Bahkan dia terus dianggap sebagai telah hilang. Dia macam kadang macam kan kita mandi kat pimpul kan, orang tu kencing. Kayak kencing kan, air tu boleh tak wuduk lagi, selagi tak ubah colour buat. Tapi rasa ubah rasa tak boleh lah. Colour tak ada ustaz, tapi rasa macam payau-payau. Tak ada apa-apa lah. Mengukur kita macam kan, tak lah. Apa siapa ajar dulu kat sakit mata letak air kencing? Budak asrama tu kan, letak air kencing. Kopi yang benar letak air kencing, lagi kuman ada. Memanglah dia kata ada dekat dalam air kencing tu ada antibiotik pasal untuk membersihkan, tak nak bagi kuman membiak dalam pundi kencing. Memang kawasan tersebut ada antibody yang kuat, tapi letak kat mata ke pahal. Islam kita ni pelik tu. Ubat kan, lalu saya dengar pun zaman satu dulu orang perempuan lah kena tak hidung je buat jerawat. Heboh lah, korek hidung letak kat pipi. Kenapa tak tahu? Apa benda tak tahu? Pelik tu. Macam Islam kita. Ini taman 80-an lah. 80-an. 90-an atas ni ya, tak adalah semua beli kat kedai. Okey. Dan dia kata apa? Dia kata Imam Wa takunu kasratul ma' mani'atan min tanjisihi. Tapi dan dia menjadilah, dia kata, banyaknya air tadi menghalang daripada penajisan akan bekas tersebut. Wa bi sarahal imam wa ghairuhu. Dan dengan ini dijelaskan oleh imam dan selainnya. Semua katanya tu. Okey. Tanbih, peringatan. Hal yajibu iraqatil ma' alladhi tanajjasa bi bulughil kalbi wa nahwihi aw yundabu. Adakah wajib untuk dituangkan air yang dinajiskan dengan yang menjadi najis dengan jilatan anjing dan selainnya, atau disunatkan saja? Wajahan, ada dua pendapat, kata asahuma asani, disunatkan saja. Bah hadis ni dan hadis perintah wa hadisul amri bi iraqati mahmulun ala man aradat istimalil ina. Dan dia kata hadis yang perintah untuk apa menumpahkan air tadi dibawa kepada siapa yang nak gunakan akan bekas tersebut. Walau okey, itu maksud dia maksud itu. Maksud dia bekas nak pakai itu yang kena buang. Kalau tak payah, dia kata. Basuh bawa je air, bawa tanah terus gonyoh dan sebagainya dah kira cukup, kata. Dia kata walau adkhala al-kalbu ra'sahu
fi ina'in fihi ma'un qalil. Dan jika masukkan anjing kepala dia dalam bekas yang ada air sedikit, dia masuk kepala je. Fa in kharaja famuhu jafan, jika keluar mulut dia dalam keadaan kering, lam yuhkam bin najasati, tidak dihukum bekas tu najis. Sebab dia masuk keluar kan. Tapi aghratan basah pun sama. Kalau dia basah sini pun tidak, dia masuk kepala aje. Awak tak nampak dia jilat. Maksudnya tak nampak jilat, dia masuk kepala dia bekas tadi. Ha, dia kata aghratan fakadha fi sahihain, amalan bil asli, amal dengan asal. Asal adalah selagi tak jilat, selagi itu tak najis. Dia masuk kepala, dia jilat ke tidak, awak tak nampak, maka dia kekal sebagai itu. Warutubatu yutamalu annaha min lu'abi, dan basah mulut dia tadi mungkin air liur dia sendiri, tapi tak kena lagi pada bekas berkenaan. Ha, itu tak terima tajuk. So kita balik pada asal. Tapi orang kita kalau nampak lintas saja satu rumah kan, lintas satu rumah dia basuh, relax lah. Kenapa? Itu kawan tu kena kat ni, kat Yaman tu, dia ngangga pintu bilik dia, dia ngangga. So budak-budak kecil yang daripada apa, tempat tahfiz Quran ni, kan datang bilik kawan ni. Kawan duduk kan, dia tidur. Kadang dia pasang cerita Hindustan lah dia, kan? Lepas tu sekali kan budak-budak masuk. Sekali, satu-satu hari tu dia tidur, dia ganga pintu gate depan tak tutup, ada seekor anjing masuk dalam rumah, duduk belakang atas kepala dia. Anjing tu putih, besar. Lepas tu budak-budak datang tengok cerita kan, tengok dia pasang lagu apa dia, dekat televisyen ni kan. Orang tengok, budak-budak tengok lah, tunggu kan. Tiba-tiba dia tengah tidur tu, terjaga, nampak budak-budak dia lah. Tuan dia belakang tengok anjing. Huh, anjing dia kalau kan. Dia kata, korang, kenapa tak ni? Ingat abang bela dia. Saya sampaikan dia ingat kisah tu kelakar. Budak-budak dia kata, budak-budak tu kan innocent kan. Dia tengok anjing, ada anjing kat kepala abang, tapi tak kenalah kepala dia. Tapi kat kapet kan, anjing tu duduk diam kan, agaknya luar apa, sejuk, masuk rumah lah panas sikit. So anjing tu tumpang lah atas kepala dia kan. Bilik pintu sini ngangga, pintu gate pun ngangga. So anjing tu pusing dari belakang, pergi kat bilik dia, parking kat atas sikit kepala dia. Dia tidur, dia silik mata tengok budak-budak tengah masuk bilik dia. Dia tak okey lah, dia toleh belakang tengok anjing heboh mengalau. Anjing tu pun lari keluar. Dia marah, kenapa tu korang tak beritahu aku tadi, korang biarkan. Ingat abang bela. Dia buat nama lah, ibang abang bela dia tu. Allahu a'lam. Okay, berhenti tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.